Kita ingin bawakan pada anda satu lagi, sebuah lagi bingkisan yang berkaitan dengan usahawan-usahawan kecil yang berada di Malaysia khususnya. Banyak perkara kreativiti, inovasi juga turut dilangsungkan. Antaranya adalah perkara yang cukup mudah tapi memang menimbulkan satu keterujaan kerana sekeping gambar yang penuh memori kini mungkin rosak kerana faktor usia, berkulat dan juga sebagainya. Dan dengan menggunakan teknologi yang terkini, gambar lama mampu dibaiki, malah gambar hitam putih boleh diwarnakan. Ikuti usaha dua rakan karib yang mengusahakan perniagaan ini. Jadi kita saksikan. Gambar pegun atau foto adalah satu teknologi yang membolehkan kita merakamkan sejarah dan peristiwa masa lalu bagi menyimpan kenangan dan sebagai rujukan. Namun, gambar-gambar lama yang disimpan mungkin sedikit sebanyak akan mengalami kerusakan pada permukaannya, sama ada kekotoran atau garisan maupun kontra warna. Kini dengan adanya teknologi menggunakan perisian tertentu, gambar-gambar lama boleh dibaiki bagi mengekalkan dan membaik pulih sekeping gambar. Repair gambar lama yang diusahakan oleh dua rakan karib iaitu Era Nadia Kamarul Azman dan Rushdina Ismail yang masing-masingnya bergelar arkitek menyediakan khidmat sedemikian kepada orang ramai. Dilakukan secara sambilan, usaha mereka ini baru memasuki setahun usia operasinya. Saya bekerja sepenuh masa sebagai arkitek. Kalau masa lapang tu saya lebih kepada kerja-kerja grafik lah. Macam saya boleh buat e-book, logo, flyers, semua yang berkaitan grafik, e-book pun boleh kan. Dan sekarang ni saya tengah buat ialah repair gambar lama. Start daripada lepas raya 2015 lah, last year. Dan gambar pertama yang saya terima adalah gambar arwah nenek. Diberi oleh ayah saya lah. Bila kami balik kampung, dia sesama adik-beradik dia jumpa. Dan tiba-tiba dia dapat gambar lama. Dia bongkar-bongkar dapat gambar lama. Dia cakap dengan saya, boleh tak hantar kedai, framekan betul-betul, suruh kedai tu touch up sikit-sikit lah. Abang pun tak tahu macam mana nak touch up. Lepas tu saya cakap, abang ni senang je ni. Saya guna Photoshop, macam alah benda-benda biasa lah saya buat dekat ofis tu. Lepas tu saya, takpelah buatlah. Lepas tu saya try buat ni macam, dia cakap like, wow, macam boleh lah pula buat ni kan. Dia dah simpan more than 50 years dah gambar ni. Lepas tu dia start bagi adik-beradik dia, adik-beradik bagi pada cousin-cousin, makcik yang saya tak pernah dengar pun contact saya balik, boleh tak betulkan gambar makcik ini. Maknanya benda tu macam saya rasa membantu juga saudara-saudara mara ni. Lepas tu saya cakap, kalau saya boleh bantu saudara mara, mungkin saya boleh bantu orang yang lebih di luar sana lah. Saya cakap tak apalah, saya buka Facebook page lah, macam senang-senang apa-apa contact saya daripada Facebook tu. Apa benda kerja saya dah siap, saya letak je kat Facebook tu. Minat mendalam Era Nadia terhadap filem-filem Melayu lama, terutamanya arahan dan lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, telah mendorongnya menawarkan khidmat kepada orang ramai bagi membaiki gambar-gambar lama yang telah rosak. Malah dia turut bereksperimen dan mencabar imajinasinya untuk mewarnakan gambar foto hitam putih. Saya sebenarnya berminat zaman-zaman P. Ramli. Pakai jual apa, pakai kereta apa, down kat mana, kat taman bunga ke kan. Saya cakap, best juga kan. Macam try gambar P. Ramli. Saya start dengan tak ada source lain. Saya ambil Google, which is low resolution. Saya try lah ambil gambar labu-labi. Berurusan secara dalam talian, kini mereka banyak menerima tempahan, bukan sahaja dari dalam negara, bahkan khidmat mereka turut ditagih masyarakat Singapura dan Australia. Tidak gentar dengan cabaran belia seusianya yang semakin ramai kreatif dan mampu menghasilkan idea kreatif sepertinya, Era Nadia tetap optimis. What I do now, saya sebagai perintis lah. I'm sure semua orang boleh buat. Grafik kan sebenarnya. Ada masa ke tak ada masa je. Alhamdulillah, okeylah feedback dia. Sebab saya rasa tak apa kalau tak suka cakap dengan saya, saya boleh betulkan balik. Lepas tu ada yang kena betulkan balik. It's okay. Betulkan balik tu perkara biasa lah. Semoga apa yang diusahakan hasil perkongsian kemahiran oleh belia seperti dua rakan karib ini mampu membantu orang ramai menyimpan cerita dan kenangan dari gambar-gambar yang telah dibaiki. Juga, semoga paparan kisah ini turut membuka jalan kepada belia kreatif di luar sana bagaimana mahu memanfaatkan idea dan usaha dengan lebih bermakna.